Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi saksi pertandingan seru antara Timnas Indonesia melawan Belanda pada 7 Juni 2013. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Walau dalam laga persahabatan tersebut, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Belanda 3-0. We must never stop the way. Ruben Zakan cukup bebas masuk pemirsa. Kita lihat masih mampu. Oh, masuk lagi pemirsa. Untuk barisan pertahanan Indonesia masih ada Robben. Ada Robben. Kita lihat gol klasiknya. Namun ada satu pemain Garuda yang tampil sangat menonjol hingga mendapatkan pujian dari pelatih utama Belanda, yaitu Louis van Gaal. Ya, pujian tersebut tak lain diberikan kepada Kurnia Mega sebagai kiper yang potensial karena berkali-kali berhasil mematahkan upaya pemain-pemain kelas dunia dari Belanda dalam menjebol gawang Indonesia. Dan berikut Bola Daily akan tampilkan save apik Kurnia Mega saat melawan timnas Belanda. Check it out. The birds have just begun. We will always take a stand. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go. Terima kasih sudah menonton Bola Daily. Untuk mendapatkan informasi terupdate terunik setiap harinya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. See you guys.